Kita kadang-kadang tak yakin dengan doa. Kalau kita nak doa apa ustaz, depa nu hantar bom cerai doa. Dan berapa banyak serangan Israel yang tersasar tanpa sebab. Target nak pergi ke Palestin tanpa sebab meletup tersasar. Tak kena, mungkin kerana doa tuan-tuan. Dan yang terakhirnya, saya nak sebut pada tuan-tuan, kita di Perlis ni alhamdulillah masih lagi tidak ada suruhan arahan rasmi daripada pemerintah untuk kita berhentikan kunut nazilah. Dan mutakhir ini tuan-tuan tahu, peperangan masih lagi berlaku, pertembungan masih lagi berlaku, Zionis Israel laknatullah masih mengebom bunuh umat Islam di Palestin, masih berlangsung sampai hari ini. Dan saya tanya langsung Nadir ketika lepas pada forum tu, saya kata lama mana perang ni nak berlangsung, macam mana kita nak tahu dia berhenti? Ini semua bergantung kepada Israel. Peperangan yang terakhir, Israel serang 51 hari baru dia stop. Yang nak berhenti tak berhenti ni bukan duduk di Palestin, duduk di Israel. Israel kalau dia stop, sekarang dia duduk bom bunuh lagi. Tuan-tuan tengok, budak-budak mati. Maka sebab itu dalam hal ini, seluruh imam-imam di negeri Perlis jangan berhenti. Ada sebagian untuk imam tak baca, tak tahu pasal apa. Tak baca. Dia berkata, tak baca. Sebab itu dalam hadis, tuan-tuan tengok, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya nak baca satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Nabi dalam rakaat yang terakhir, sami Allahu liman hamidah, Nabi membaca qunut. Ya Allah selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah selamatkan Salamah bin Hisham. Ya Allah selamatkan orang-orang yang lemah daripada kalangan-kalangan orang yang beriman. Keraskan azab-Mu ya Allah ke atas mudar. Jadikan azab-Mu ke atas mereka bentuk musim kemarau yang panjang seperti mana yang telah berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Nabi doa. Nabi doa dalam salat. Pasal itu qunut nazilah sunnah. Kata para ulama, antaranya An-Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Tengok Nawawi kata, sekiranya ditimpa ke atas orang-orang Islam musibah, sama ada ketakutan, kebuluran, wabak, serangan dan sebagainya, dibacakan qunut pada semua salat. Dan apabila tidak ada musibah, tidak dibaca qunut. Ada hadis, bacalah lagi. Dia kata tak larat nak baca, dia pun nak perang, tak berhenti-henti. Ikut nak jadi apa? Dah. Baca. Kita tak boleh pergi perang, tak apa. Kita tak boleh nak boikot, tak apa. Doa, doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kita kadang-kadang tak yakin dengan doa. Kalau kita nak doa apa ustaz, mereka nu hantar bom, cerai. Doa. Dan berapa banyak serangan Israel yang tersasar tanpa sebab. Target nak pergi ke Palestin tanpa sebab meletup, tersasar. Tak kena. Mungkin kerana doa tuan-tuan. Dan salah satu sebab doa tak mustajab, doa sehari, doa dua hari, baru sebulan doa, kita duk kata, tak menang pun Palestin, kita duk doa siang malam, pagi petang, duk macam tu ya. Itu sebabnya. Isti'jal. Tergesa-gesa doa. Bila pertolongan Allah akan datang sesuai dengan masa dia. Kurang-kurang bila kita berdiri di hadapan Tuhan esok, bila Allah Ta'ala tanya apa yang kita buat ketika saudara kita dibantai oleh Yahudi, kita kata kita telah kirim doa untuk mereka. Kita telah baca doa dengan penuh ikhlas untuk Tuhan menyelamatkan mereka. Itu hujah kita di sisi Tuhan. Mudah-mudahan Allah rahmat semua tuan-tuan hadir pada malam ini.